Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar kaedah tolak tiga nombor. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Yang pertama, murid kena faham soalan. Ini adalah nombor yang pertama, penolakan nombor yang kedua dan penolakan nombor yang ketiga. Yang pertama, jadikan ia dalam bentuk lazim dahulu bagi nombor yang pertama dan yang kedua. Setelah dapat jawapan, di ruangan kotak yang warna biru, kemudian murid jadikan bentuk lazim yang kedua, iaitu jawapan yang di kotak biru ditolak dengan nombor yang ketiga, iaitu 53. Setelah itu, murid akan dapat jawapan di kotak yang warna orange. Dan cikgu akan bagi contoh yang kedua. Yang pertama, faham soalan. Soalan perlukan murid untuk buat tiga nombor penolakan. Jadi, ambil nombor pertama dan nombor kedua. Tolak, maka jawapan tersebut. Jadikan bentuk lazim yang kedua, ditolak dengan nombor yang ketiga. Setelah itu, murid dapat jawapan. Itu sahaja. Assalamualaikum.